Sa'adatan muhtaramin para alim ulama, para pinisbuh dalah para kesepuan sedoyo, linangkung dateng Bapak Kyai Muhammad Toha, Ketua MBCNU Kecamatan Klego Boyolali, panasanipun Bapak Kepala KUA Kecamatan Klego, panjenenganipun Bapak Muzadi, ingkang leres gulingipun pikantuk sederek kula Bapak Kyai Muslim saking Purworejo. Para lenggah kakung dalah putri ingkang kita mulyakaken, dalu menika kula matur nuwun dhateng pengurus MBCNU Kecamatan Klego Boyolali ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka Lailatul Ijtima'. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng pengurus MBCNU Kecamatan Klego Boyolali, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Coro jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng pengurus MBCNU Kecamatan Klego Boyolali ingkang leres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh tembungipun menika Lailatul Ijtima'. Lailah niku cara Arab, cara jawinipun dalu. Ijtima' menika cara Arab, cara jawinipun kempalan. Tetes Lailatul Ijtima' menika kempalan wanci dah. Para kiai, para ulama ngersakaken jenengan sedaya, anggenipun kempalan, kempalan ingkang pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Kula pun wontenaken tahlil, wawasan Al-Qur'an, selawatan, terus linangkung Lailatul Ijtima' dalu menika kleres mulan Dzulqa'dah. Tiyang Arab mastani Dzulqa'dah. Tiyang Boyolali mastani Dzulqa'dah. Terus wonten Mekah menika mboten wonten sasi Dzulqa'dah niku. Wontenipun Dzulqa'dah. Teng Mekah menika Mekah nggih mboten wonten nontone Makkah. Dzul menika maknanipun anduweni, Qa'dah niku maknane lungguh. Sasi niki sasi lungguh. Terus lah niki lungguh napa lesehan ayo. Mudin mboten. Sekeca lesehan nggih. Ana sing silah, terus ana sing selonjo. Ana sing tumpang tali nggih. Mudin mboten. Selonjor ya ora apa-apa asal oleh ridane Gusti Allah. Ngertos selonjor mboten ta? Napa cara? Supados bernilai ibadah lenggahipun benipun tumpang tali jumeneng selonjor. Golek lenggah jumeneng tumpang tali selonjor sing oleh ridane Gusti Allah.
Kula mawi waosan selawat mirengaken tiyang maos pur. Niki bulan Dzul Kaidah, niki bulan mulya. Mbak, bulan mulya menika setahun wonten sekawan. Ingkang tiga jejer-jejer, ingkang setunggal mantal ijen. Ingkang jejer-jejer Dzul Kaidah besar suara. Arabe Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram ala angel. Mudin mboten, Mbak. Ingkang mental ijen rejek. Ingkang jejer-jejer menika Dzul Kaidah besar suara. Sing mental rejek. Jenengan jejer-jejer kali mental pilih pundi ayo. Yo durak-durak jejer iki mboten. Mudin mboten lah. Orientasi aling dipun ucal ibu kula. Nyanyian jejer-jejer. Kok siapa? Ibu kula yang ucal. Ucal cilik-cilik, jejer lari-lari. Sandangane resik, tumindake kecik. Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Qur'an kitabku. Aku bisa nulis, moco iya wasis, sholat iya uwis, tur bisa pertitis. Awal? Persis guru TK. Mudin. Ketinggalipun nyanyian, neng isine pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Kula tasih ali dipun ucal nyanyian supaya awak sehat. Saged dereng Bu. Nyanyian supaya awak sehat. Saged kula. Tapi mirengaken. Si pentul lagi niul besar. Kepeto macan tuto. Bujune gowo pistol besar. Di pistol mentol. Kacane layu ngidul kepeto uang gundul ujune gowo pacul dipacul ndase prumpul mari sehat mudin boleh mbak? Awal? Tapi boleh kali pulau yuk. Onten nyanyian sing dadekno mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Sing make ulang ngajeng sapa didindakkan. Kapan loro gendilo seneng capek dinyanyi kok berkibarlah bendera. Akhir do. Kalian ngaten-ngaten kersa mboten ayo. Orang yang lakon kok bilang kupakak kupami terbang bagi diri ini kula angsa kula mau inci ngasukkan gomen terbangnya ngiringi terus yang bisa mau ngiringi selawat rapi so ngiringi lagu-lagu nasional kula nasionalis betul mudin betul mbak kalian nyatun-nyatun gitu. Sakit double kontrol kolesterol. Ingin boten kersa ngaten-ngaten kula donaken jembar rejeki. Ingin kersa langkung jembar tikel pitu dosa. Amin. Siap. Siap. Kebanyakan siap, ayo. Siap. Ketua MBC kudu ngene iki lho. Wong tuwa niku pengurus wilayah eno ini dilem ngene iki. Berkibarlah benderaku lambang suci kakak berkira. Thank you.
Neng dhuwur sewu Bu nggih, saged damel ngontrol kolesterol. Ternyata orang banyak mengetahui kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung cempe. Itu boleh nggak nih? Terus boleh nggak nih? Udin boleh? Pak Pemulung terus nih? Gini, gue kok eri deh. Udin. Kilo niki wulan Dzulqa'dah wulan mulya. Wulan mulya niku sedunung sewu ibadah dipun titelaken ganjaranipun paling sekedhik 7 dosa. Ning nuwun sewu maksiat dipun titelaken dosanipun. Paling sithik 7 dosa. Jenengan mau selawat sepisan wulan Dzulqa'dah. Ganjaranipun kata selawat ping 7 dosa. Sawal teman-teman. Ini sewu nyentak si lanang sepisan ayo. Ngertos nyentak lo tak ayo. Nyentak si lanang sepisan sasi Dzulqa'dah. Dosane kaya nyentak si lanang ping 70 sawal ini ayo. Pak, nyuwun sewu, Pak. Ngaku sih bundane sepisan ayo. Wulan Dzulqa'dah kuwi dosane kaya ngaku sih bojone ping 70 sawal. Mila, Mbah. Lu saran-saran ngadang-ngadakan pados ganjaran. Terus? Kula maos hadis Kanjeng Nabi ngendika, "Inna Allah hastofa minal kalami arra." Nabi ngendika, Allah milih kalimat ki ana papat dawuhipun Kanjeng Nabi. Kalimat sekawan kala wau Nabi ngendika ingkang sepisan subhanallah. Ping kalih walhamdulillah. Ping tiga wala ilaha illallah. Ping sekawan wallahu akbar. Niku kalimat pilihane Gusti Nabi lajeng ngendika ngeten. Faman qala subhanallah kataballahu lahu 20 hasanatan wa mahallahu anhu 20 sayyi'atan. Nabi ngendika, kula sing sapa wonge gelem maca subhanallah sepisan ditulis kaya nglakoni 20 kebagusan ijin dibuset 20 lakon alane dene Gusti sinten sing kersama subhanallah. Nuwun sewu maos subhanallah sepisan diganjar kaya nglakoni 20 kebagusan. Contoh kebagusan undangan tilik wong loro, leres tilik wong mangkat kaji, leres tilik bayi, leres utangi tonggo, gitu. Tutup utangi tonggo, gitu. Mudah boten bali. Jenengan kok mau subhanallah sepisan, ganjaranipun kados undangan ping kalih dosa. Jenengan artis dinten undangan ping sekawan? Ping itu insyaallah semono dimati oleh Allah datang tiang ingin kersok mulia akan kalimat-kalimatnya Gusti Allah. Nabi ngendika manih faman qala wallahu akbar famislu dalik. Semono go sing sapa wonge gelem maca wallahu akbar ya entuk ganjaran kaya ngono kuwi. Ditulis kaya undangan ping 20 dipusat takon alane dening Gusti sinten sing kersa maos wallahu akbar. Nabi sing ngendika mari faman qala la ilaha illallah famistu dalik.
Sumun uga sing gelem maca wala ilaha illallah tiga jalan yang kini orang-orang puluh orang-orang Allah dipusat ini kusi sinten sing maos wala ilaha illallah. Nabi ketika balik pamangkola alhamdulillah kata Allah lahu salasina hasanatan wamahallahu anhu talatina sayyiatan. Nabi ketika malah sing dalam moco alhamdulillah diganjar bayar lakon tolong puluh kebagusan tolong puluh lakon alamnya dipusat ini gusti mula-mula kei-kei zaman kumingin iku kepingin sangat santri-santri ini do tambah ganjaran ini mula kei zaman kumingin patang kalimat kerap diwocok malah condek kok dapat pujian cukup subhan Allahi walhamdulillahi Allah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala wala quwwata illa billahil alim adim gosar subhanallah walhamdulillahi allahu wala subhanallah tetep bumen terbangi so ngiringi terbangi bumen mudeng boten malah kula nuwun sewu Kanjeng Nabi ngendika malih menawi dengan kesorapan nuwun sewu Nabi ngendika man soma salasata ayyamin fi syahril haram al khamis wal jum'ah was sabta kana ka ajri ibadati tis'i mi'ati syaratin rawahul baihaqi. Nabi ngendika sing saka wengi gelem poso telung dina ing wulan mulya kados dul kaidane tertentu dinane Kamis Jumat Sabtu. Nabi ngendika wong kuwi diganjar kaya ibadah 900 taun. Nuwun sewu yuswanipun mboten dugi 900 taun. Ning entuk ganjaran kados ibadah 900 semenuk dewatin Allah datang umat is dulu menjang kemis menjang ini kemis pon Jumat Wage Sabtu Kliwon saran kemis pon Jumat Wage Sabtu Kliwon kemis pon Jumat Wage Oh,
dimugi akhir pengajian digantuk sedoso. Amin. Nuwun sewu kalih sampun sedoso mangke leren. Berarti kan kirang kali, Bos. Amin. Kula mangke menawi njenengan kondur wonten dalem wonten ing kepanggen. Iya mau kiai ini purwoto dengan si jabar nari tegas kemis melu entuk cepet nanti ber bah pun sewu ye ning mboten khusus kemis ninja nggih pokokipun dinten kemis Jumat Sabtu sak lebeting wulan Dzulkaida utawi besar utawi suro utawi senengane guyu kan mudeng kok alhamdulillah. Iki ulang yang kemulai nangkung ye, nuwun sewu ulang ngajeng ulang Agustus ulang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terus ingin berjuang memerdekakan ini milik awal ini roto-roto ini kiai teng tanah Jawa ini yang paling tegel nantang londo itu santri kiai guru ngaji guru torekok yang paling tegel nantang londo wonten tiyang yang paling tegel nantang londo asmanipun Onto Wiryo sinten mbah? Lahir wonten dusun Tegal Rejo, kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta. Onto Wiryo sedo dipun sarakaken teng Makassar ujung pandang dekat Pantai Losari. Sama nate Kristo Pantai Losari napa dhek? Kula sampun. Teng Makassar ujung pandang. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Bu, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Dayang Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk kemarin janji. Tapi akhirnya Dayang Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi raung-raung kesakitan menangis karena ditinggal oleh Dayang Lala. Itu cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Mungkin buat apa? Sejak Onto Wiryo mondok teng Tegal Sari Getis Ponorogo dadi santrine Ki Ageng Besari lan Ki Haji Nur Sodik. Onto Wiryo ngaji ilmu dikir tasawuf torekoh dengan gaji Taftazani Kartosuro sing semarin terbisa lulus Lebak Purworejo. Onto Wiryo ngaji tafsir Jalalain dengan gaji Baidowi Bagelen Purworejo yang terkenal dengan nama Kiai Bagelen. Terakhir Onto Wiryo ngaji ilmu hikmah ilmu kanuragan dengan gaji Nur Muhammad Nabi Wongso Salaman Magelang. Ilmu kanoragan ini coro bangsel bangsa ini muntah gotri mamah beli berani telak bau keren pertobat. Onto Wiryo meniko namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang di Temarang dan Kebudan. Onto Wiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Onto Wiryo patungi numpak jalan putih nganggo jubah serbanan ono krisik dipasang teng alun-alun Kota Magelang.
sakwisor patung ana tulisane turangga tinitihan sesekare bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowrio gada asmo Kiai Abdul Hamid. Ontowrio terkenal dengan nama Pangeran Diponer. Itu santri guru ngaji, guru jikir, guru torekok, guru tegai. Asmane asli Ontowrio. Asmane Kiai Abdul Hamid. Kondangi Diponegoro. Dini asmani pun komplit Ki Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowirio Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gwaslaro Kapal. Jadi kiai kangiran kapal ke barang itu kadang-kadang kapal kira dinda itu untung kerego mudah kiai anak bawa terdiri buat ini mudah buat apa? Apa derek asmani pun di Ponegoro? Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowirio Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gwaslaro Kapal. Paling Gwaslaro kok apal suwi-suwi ngelak nek cara ning kula niku iki niki. Karena ke tangan kiwa niku pun cair kan lagi iki Mas Ibu. Cara ning kula niku mecari tangane nek cara ning kula. Pak guru terlupan lho. Aku dengan resani nggih. Kula ingsem. Anggap saja tidak ada yang melihat. Kau tentu bumen dan lijo onten tisu ringan. Karena nggak tisu dong prok ni betul tak? Betul tak? Usah biu pak ngajar. Itu aja repot-repot. Oh, dugi putih nggih. Di Ponegoro. Pilaku nuwun sewu. Menawi njenengan kersa tindak dhateng Magelang, mresani kamar peninggalan Pangeran Diponegoro wonten kantor Ek Karsijinan Kedu. Sekarang namanya Bakor Wilwa. Dekat bekas kantor BPKRI pertama di Ponegoro menikut dan kamar itu ada pulang-pulang besar kalau dipun timbali nyawas dari Pak Wali Kota Magelang kalau menutup dan kamar di Ponegoro. Di Ponegoro gadah tilaran tiga nopo kawon Quran tasbih kitab hukum Islam Fathul Qorib. Pertama tilaranipun Quran. Kok Quran? Lah wong Diponegoro tiyang Islam. Tilaran kaping kalih tasbih. Kok tasbih? Ahli mikir malah torekoh Diponegoro. Profesor Dr. Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh torekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan ngendika pilih Diponegoro guru thariqah qadiriyah. Jenengan ampun arif panah derek thariqah leres. Nalika Bung Karno maosaken tek proklamasi teng Pegangsaan Timur Jakarta yang mendampingi adalah putra tarekat.
wonten guru toreko saking Batu Hampar Payakumbuh Sumatera Barat, guru toreko Naksabandiyah Kholidiyah. Naksabandiyah Kholidiyah terdiri atas Mbah Idris Kacangan. Ini pun ibu Naksabandiyah Kholidiyah Kriso Kacangan ini. Oh, ini Idris Kacangan ini. Mulai cari pun Pak Lurah Pak Muslim ini rencang kulon di Ponegoro gadah tilaran tiga sepisah Quran pekali tasbih. Nah kok tasbih? Lawang di Ponegoro ahli toreko kulon naliko Bung Karno maos tek proklamasi ten Pegangsaan Timur Jakarta didampingi oleh putra tarekat dari kampung Batu Hampar Payakumbuh Sumatera Barat. Wonten guru tareka asmane Ustaz Haji Jabil gadah putra mendampingi Bung Karno sinten Muhammad Hatta. Akhiripun sang putra tadi menjadi wakil presiden pertama Pak Hatta ki putra tareka putra Ustaz putra kiai. Sayange sejarah Pak Hatta putra tareka ra tau diterangno nang sekolah sing diterangno mung bapak koperasi itu. Betul? Sejarah telah membuktikan begitu. Anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Ilaran kaping tiga mbah Diponegoro gadah ilaran kitab Fathul Qori, kitab hukum Islam madhab Syafi'i, kitab pondok pesantren madhab Syafi'i. Kados pondok Tebuireng, pondok Termas, Tirboyo, Ploso, Krapyak, Mangkudan, lali tunjuni bonus. Bermadhab Syafi'i. Mila nuwun sewu, Diponegoro niku bermadhab Syafi'i. Sareng ning Diponegoro madhab Syafi'i, mila Diponegoro trawehipun kalih dosa rekangan. Subuhane mawi kunut, Jumatane adane loro, salate nganggo usoli, bar salat wiridan, yen rumah do nyadrak, yen sedo diteleke iki Diponegoro. Mudhun mboten mati lho. Cara kene jenengane Nahdlatul Ulama. Saya sangat menghormati orang yang berbeda madzhab, berbeda pendapat. Saya salut, saya hormat, akan tetapi tolong sejarah sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi bahwa Diponegoro bermadhab Syafi'i. Malah Bu nuwun sewu wonten Mayong Jeporo wonten lare estri 13 tahun ngaji Quran menjadi pendekar bangsa harum namanya. Tapi namanya bukan harum. Udin boten lali sejarah Mbak Teng Mayong Jeporo wonten Kiai asmanipun Romo Kiai Madiroro. Gadah garwa asmanipun Bu Aminah. Gadah putra putri asmanipun Ngasiroh. Dinikah Bupati Jeporo. Gadah putra putri 13 tahun ngaji Quran asmane Kartini. Ora den ajeng Kartini ki ngaji Quran. Sinten simulang Mbah Kiai Soleh Darat Semarang sing semare teng Berguto tengah kota Semarang asli Mayong Jeporo gurune Raden Ajeng Kartini. Sejarah dadi upami ngelari samangke do ngaji Quran itu Kartini Kartini zaman now iki lho. Kartini ngaji Quran malah wonten dialog. Nalika Kartini dipun wucal tafsir Al-Qur'an dening Mbah Soleh mawi basa Jawi. Kartini matur dhateng Mbah Kiai Soleh sang guru. Romo Kiai, kala wau panjenengan mucal kula tafsir Al-Qur'an mawi basa Jawi, panah kula tentrem ayem Romo Kiai. Mbok inggih Romo Kiai kersa nafsiri Al-Qur'an sedaya 300 juz mawi basa Jawi. Kersani pun damel pedoman konco-konco kulo yang estri tanah Jawi. Kartini matur wonten.
nalika semanten Kartini boten matur tiyang estri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir, betul? Yang ada Jawa, Dwipa, Nusantara, Kalimantan belum ada, yang ada Borneo, Sulawesi belum ada, yang ada Salabes, Sumatera belum ada, yang ada Andalas, Jakarta belum ada, yang ada Sunda Kelapa. Tuh kok mana iklik kok lo boleh tetap sendiri. Mbah Soleh nanti kok Duk Kartini nafsiri Quran ki ora gampang. Ora saben wong kena nafsiri Quran. Wong kena nafsiri Quran ki Duk kudu duwe ilmu baku tafsir sing komplit, mulai saka gramatika Arab, nahwu shorof, batik maani bayan, wasnatil kalam, nasih mansuh, asbabul urut, asbabul nuzul, lan liyane sek baik kena nafsiri Quran. Ora gampang nafsiri Quran, ojo gampang-gampang melu tafsir Al-Qur'an. Mudeng boten mati lho. Nalika Mbah Soleh ngendika ngeten Kartini matur, "Nuwun sewu Rama Kyai, anggen kula usul njenengan nafsiri Quran. Kula gadah keyakinan sedaya ilmu jenengan sampun kagungan." Kartini matur-matur. Lajeng Mbah Soleh bintuk. Malah akhirnya Mbah Soleh muwon nangis mencucurkan air mata. Kono bocah wedok cilik sing kaya ngene cerdase usul gawe tafsir Quran. Lintu wekdal Kartini dipun timbali Mbah Soleh. Dikendikan, "Duh Kartini, dungakno wae yo, muga-muga aku bisa nafsiri Quran 30 juz nganggo basa Jawa." Dimulailah penafsiran Al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa. Nembe rampung 13 juz dipun cetak pertama teng Singapura dengan judul Faidzur Rahman fi Tafsiri Ayat Al-Qur'an karya Kyai Soleh Darat Semarang usul Raden Ajeng Kar. Sejarah ini, Pak. Wilo nalika Kartini dados manten, Mbak, sang guru Rama Kyai Soleh kondangan ngasto kado. Apa kadone? Tafsir Al-Qur'an berbahasa Jawa 13 juz. Ini yang dipelajari oleh Kartini. Bila nalika Kartini nampi serat saking rencangipun, saking leden, ngertos leden buat apa? Padahal itu ngolong sakit dulu. Leden itu Amsterdam ini kok Belanda. Kartini disurati kancane. Isi surat, "Kartini kau anak pandai, kau anak cerdas. Kartini kau pindah agama saja, ikuti agama saya." Kartini balas, "Saya Kartini tidak mungkin berpindah agama. Agama saya Islam, tauhid." Kaya ngono kandhele imane Kartini, dijak pindah agama ora gelem. Sayang sejarah Kartini ngaji Quran, dijak pindah agama ora gelem, dadi murid Mbah Soleh Darat. Ra tau diterangno nang sekolahan. Lho iki mboten, Pak. Sing diterangno mung habis gelap terbitlah terang. Untung terang besar indah. Terang itu bahasa Indonesia yang cara Boyolali padang. Mula teng Boyolali ana lagu padang, padang bulan mong padange kaya rindu. Okay.
jemput lighting ayo shining light. Pinten setuju. Mangke meneh sama sekedar malih game over. Alhamdulillah. Kula amun alif panah dados murid kiai. Nggih mboten lha. Nggih. Kepoto-poto nasional murid-murid kiai. Malah wonten kalasan Prambanan nika gunung sewu wonten kiai asmanipun Rama Kiai Sulaiman Zainuddin Tegalasan. Dadah santri kathah ing antawisipun dadah santri ingkang asmanipun Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat santrinipun Rama Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Sleman Jogja. Mempunyai konsep yang bagus tentang sistem pendidikan nasional. Maka oleh pemerintah diangkat menjadi bapak pendidikan nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ibu politik kiai. Saya ini sejarah Ki Hajar Dewantara dadi santri. Ra tau diterangno nang sekolahan. Sing diterangno mung tut wuri. Ini kalau dipasang fotone tok. Penulisan sejarah belum lengkap, terus tugas kiai melengkapi lewat media pengasihan semacam ini. Di Ponorogo santri, terus Kartini ge santri, kemudian alim mana kira-kira? Bilo Indonesia merdeka niki sing lagu niku kiai-kiai kathah. Wau niku Diponegoro asmane asli sinten Bu? Sinten? Kok Aryo Damar kuwi pun. Antawirya. Niku putranipun Sultan Hamengkubuwono kaping 3 garwa saking Pacitan. Niki sejarah. Beno ra kepaten obor. Lho nggih mboten bali. Malah Indonesia merdeka niku termasuk sejarahnya ngeten. Begitu Indonesia merdeka, selang beberapa hari wonten Sayyid Payah Kanjeng Nabi wonten Kauman Semarang. Tesih wanci dhuwur ngeten iki, Mbak, lenggah. Mireng suara adzan salat dhuwur tumugi kata-kata kaya alas salat rampung derek jamaah kondur tenggalem rungon-rungonan suara adzan terngiang-ngiang suara adzan sinten Payah Nabi kalau mau dalam pelajaran SD dikatakan ha mutahar itu bukan Haji Mutahar, Husain Mutahar, Habib Husain Mutahar, warga Kauman Semarang. Kok teng kuping ana swara terus alas sholat. Akhiripun manehipun terdorong pingin damel lagu ingkang cengkokipun pun pendhet saking adzan khususe alas sholat. Apa ya sing pas alas sholat 4 suku kata
ono huruf R, ono S, ono H. Akhirnya pinanggi ala sholah, lagi sing pas ala sholah 17 lagi pas ala sholah 17 lagi di kron tambahin Agustus tahun 45 jadilah lagu tetap merdeka iseng usun wanya yang nanti yang Semarang Habib Husin Mutahar Pak Dini pun Habib Umar Mutahar SH Semarang dari lagu ini 17 Agustus tahun dosar kali ini gimana Udin buatan itu siap ya. Mencintai NKRIers Kadroh siap ya. 17 Agustus tahun 45 Alhamdulillah. Iku sing nyusun tiang ahli ibadah. Ahli mikir, ahli wiridan. Sinten Habib Husin Mutahar. Pak Dini pun Habib Umar Mutahar SH Semarang. Sinten Habib Umar Mutahar SH Mubalek NU saking Semarang. Ingin asri ngasto pengajian merangkan tiang indah kalian nah. Terus nek gelem syukur ya dah. Ra syukur ya dah. Gelem ngaji dah. Ra ngaji ya dah. Gelem dikir dah. Ra dikir ya dah. Gelem infak dah. Ra infak ya dah. Udin boten gak? Kalau wonten ringking gila kula kula tesih badhe bangun pondok putri kula serati infakmu memperlancar rezekimu. Terus sing dawuh Kanjeng Nabi. Nabi sing ngendika. Infakmu menyembuhkan penyakitmu. Nabi sing dawuh. Mereka dengan tindak haji utawi umroh wonten ngajeng Babul Malik Abdul Aziz depan Grand Jamjam wonten tulisan hadise Kanjeng Nabi dawu mardhakum bisadaqah Nabi ngendika obatono penyakitmu mawi sedekah sing dawuh Kanjeng Nabi mudeng mboten ta mudeng kok napa lakoni insya Allah mila akhiripun Habib Husin Mutahar oleh pemerintah diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga ketika itu barangkali kalau sekarang Menpora jabatan terakhir Duta Besar dan Vatikan di Vatikan beliau tidak larut dengan kondisi Vatikan beliau mendirikan masjid di Vatikan Habib Husin Mutahar ini sejarah itu Milo ini malah orang yang dengan kesombah oh, wonten siang tiga dinten nggih Kamis Jumat wonten mari siang tiga dinten tiap-tiap bulan ingkang mboten nate dipun tilar jadi Nabi Adam alaihis ugi termasuk junjungan kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang napa? Poso padan bulan. Lagune wis apal, pasane ra lakoni iki mboten. Nggih. Mbah, nuwun sewu. Nabi Adam kali kan galwa Dewi Hawa. Wonten swarga sampun remen gadah dosa setunggal. Dahar woh kuldi dipondalakan keng suwargo mandap tengalang dunyo
namun gadah dosa setunggal ditokno saka swarga sementara kalau jenengan sing duwe dosa akeh karepe mlebu swarga ora jujur kula jenengan lho nggih mboten Pak nggih dahar wong kulti Nabi Adam tidur di tengah donya Nabi Adam mandhap teng Sri Lanka India garwanipun Dewi Hawa wonten Jeddah Nabi Adam madosi garwanipun kali 100 tahun nembe pinanggih ngumpuli duwe bojo tapi TKW nang Hong Kong jare kok 100 tahun pinanggih garwanipun paling sedoyo Nabi Adam itu semerdek kaya paling wis rupane ra karo karuwa kulite besisik terus besisik banget apa Dewi Hawa yang menurut nyawa Nabi Adam paling semua kulit dia diambak ajre diambak mereka Jibril mandak Jibril ketika Adam seliramu kepingin pora kulitnya pulih halus dari benang suargo inggih Jibril ini Adam Allah dawuh yen kuwi kepingin kulitnya pulih halus rambut sisi menurut kuwi Allah dawuhi kuwi poso sepulang telung dino tanggal 13, 14, 15, bulan-bulan komariyah pas pada dalu pada bulan isui poso pada bulan isui poso dan isui poso Allah dawuh Adam yang kuwi gelem poso menurut kuwi kulitmu halus menenggaknya Nabi Adam kali garwane rajin tiap bulan puasa tiap bulan puasa 3 hari arane poso ayyamul bitr jane poso pada bulan mbok menawi jenengan kersa lapar iki nggih sae nabi kita mboten ate milah di poso pada bulan iki batu perawatan vessel mungkin mboten wani lho wakilipun Nabi Adam kali garwane sebulan poso kulitnya balik api mereka bersisi ilang ilang saya betul kalau tuntun niatipun ya jadi poso ngilangi bersisi gitu batu vessel itu perawatan tubuh bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim nama itu Soma Ayyamil Bidi Sunatan Lillahi Ta'ala Niat Insun Poso Dino Putih Sunat Krono Allah Ta'ala Arane Dino Putih Pergombong ini mesti padani karena padangmu Uki saja bersebat poso pada mulai kalau nanti dilakukan lagu ini harus apa pasal ini udah tahu ngelakoni mudin buatan bantu kanji nabi buatan nanti nilar poso meten mungkin-mungkin jenengan sama ngelapai Allahumma amin ini ilmu pesantren ilmu pondok pesantren mula nahdlatul ulama niku sampai punya program ayo mondok les mila untuk mensukseskan program ayo mondok banyak lagu-lagu ayo mondok mula gada lagu ayo mondok pun sakit ya enggak? Mula sampun kalimati karangan mula lagu ini kalau nyuntuk nyanyi keng solo ahli narang lagu asmani pun Mr. Didi Kempot saya menghargai kalian beliau kalau contoh lagu ini kalimatnya kalau ganti ngejak mondok Didi Kempot lah nama lagu sih dengan apal la 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 Apa aku kurang gati? Apa aku? Aku mulu apa? Katon netris namu ngambang
lakoni atimu pindah. Iki lagu Islam atau lagu lagu jelas Islam atau jelas lonjo menobun terus yang penting isine terus isine diganti sing urus sampurna gue maca selawat terus sallallahu ala Muhammad kumpul-kumpul, betul tak? Apa?
Sholati kumpul-kumpul jenengane jamaah. Terus ibu-ibu dari kumpulan muslimat. Terus ingin kakung engku sinom kakung ansor pasukan ini jenengane banser. Banser ini singkatan barisan ansor serba yang ansor singkatan anti negolen subversif order fus reaksioner jika ketansor udin betul karena di karpe lagi anti negolen subversif order fus reaksioner Pak Yai kok ngeres lola mantan pengurus ansor kuanku teng NU kiprai mulai ipenu ketua ibu rante nate pengurus ansor cabang nate pengurus MBC itu nate cabang nate saat ini kulo suur teng wilayah salah seorang wakil rokis wilayah Jawa Tengah merangkap ke penasehat Pak Garbo satu satu jadi mulai cilik kalau teng NU almarhum Bapak Kulo Suriah Cabang dan Muten Purworejo Bapak Kulo rencangipun Mbah Farmanti dan rencangipun Mbah Sorti ini sejarah Milo Lunur Sengu Mbah N.O. Meniko sing ngedekaken Mbah Hasyim As'ari Tebuireng Jombang Mbah Hasyim As'ari gadah guru syariat guru saya pulang sholat, zakat, poso, kaji cita Mbah Khalil Bangkalan Batu ugi gadah guru dok, torekoh, guru dikir guru saya pulang apa? Dikir, pulang manakiban, pulang sholasan, pulang kholwat, pulang tawajuan guru torekoh yang bahasin as'ari cita Simbah Yasri Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo termas Pajitan jadi bahasa As'ari itu ya Toreko apa Toreko itu dia be'at datang Mbah Mahfud termas mulai pendiri NU Toreko mulai yang disengerti pendiri NU Toreko kok isi ono pengurus NU sih dulu bilang Toreko jajan yang disengerti bahasa As'ari pendiri NU Toreko kok isi ono pengurus NU sih dulu bilang Toreko kuih berarti pengurus NU sih dulu bilang Toreko udin buatan kan Mbah Hasyim As'ari pun gadah santri kata tetep nyambut damel Mbah Hasyim As'ari pun datus kaya agen tetep kerjo Mbah Hasyim As'ari minus sabian wonten pekan cukir coba cukir pasrane pendak lagi ini sejarah Mbah Hasyim As'ari sabian nopo sabian soto Mbah Hasyim As'ari bakul baku kalau mempunyai orang yang sudah senang merokok orang berdiri itu bakul mbak pernah itu lo pancin buat merokok kejawi di samsu oke buat itu ini senajan itu lo merokok orang tahu mikir rokok mereka sih mikir ke panitia nanti buat itu mungkin buat itu profesional mungkin buat itu Mbah Hasyim As'ari bakul ngaku boten remeh wong Kanjeng Nabi guru amar redus kok nyambut gawe aja main gengsi ngerti boten Mbak ana wong kerja kok main gengsi sender rezekine lah Kanjeng Nabi niku guru amar redus ora isin Nabi 11 tahun guru amar redus Kanjeng Nabi 16 tahun pakuan Nabi sabian alat-alat rumah tangga bahkan Nabi jual alat-alat dapur Nabi 16 tahun dagang kira Nabi yuswa selangkuh tahun ekonomi sampun temoto pun sugih kaki Nabi ini dan terus manten selangkuh tahun mas kali ini mahari orang sugih Nabi bagi manten di kantor Dewi Khadijah mas kali ini onto kali dosa ontos tunggal sama kayak gini pun kawan dosa juta ron puluh polong atus juta
Nabi dari manten mas alinya hari 800 juta sementara kulo jenang cukup seperangkat alat sholat tunai itu buat ini mudeng buat ini cuma yang gengsi nanti kaya awak gak dari kulit cuma yang mana saat rezeki di toko kok Allah sih gue bakil dia buat apa ini cuma yang gengsi nanti kaya ini Nabi Adam kok Nabi macul kok Nabi Adam Nabi macul garaman yang melu macul rambu macul Nabi Adam Nabi badai nangan pantun benih pati di dunia belum ada malaikat Jibril munggah ke suatu jumpuk bibit pari maka benih pati berasal dari surga sejumpuk malaikat Jibril pertama berdamu menikuh dengan kali suka akan Nabi Adam sudah suka akan Dewi Hawa si lanang itu loro si ngeritut itu si ji ini gue dasar orang sapi kurang mau itu sakit dengan era tau ngaji gak ngerti si rato ngaji di kode berak mau naluri mudah buat apa nih Nabi Sulaiman nyambut gawe Nabi Sulaiman pandai merangkai jalur bahkan Nabi Sulaiman menguasai arah angin. Allah berfirman, Wali Sulaiman, rih, cuaca dikuasai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngerti, oh sesok anginnya gede, sesok jelek, sesok udara, sesok panas. Barangkali kalau sekarang pakar meteorologi dan geofisika. Ngerti arah angin. Loh yang ngerti arah angin, mudah layangan kepenak. Yang Boyolali zaman biar nah nanti angin mau dua layangan akhirnya celok-celok angin cempe undangnya balap jadi baik bubur tape ini kalau semuanya cempok undangnya balap doa tau baik tape telong aku bintok yang kaya mudung mudung setiap orang menyambut damel dah mau sewu kalau Allah mendiko harek ya daka umzin aleka risko Allah mendiko obah lo tanganmu petak bumi rezeki dawe gusti jadi dengan orang parang harap-harap rezeki suka Allah yang laku mau pakai tangan nyambut jadi dengan tiara kerso tangan kalau obah terus ketahu ini betul-betul gak salah paham lahiriah kerja keras batiniah dungo terus kalau nomor sewu kalau kepingin sangat mbah ingin soko rawuh sedoyo dalu meniko nomor sewu saben dinten rezeki onten mbok menawi kerso ngelapahi ini tetap kerja gimana ini samun sepuh boten kongan dimaklumi dini gusti Allah kalau mau kitab namanya penurut absor kitab para habaib di situ disebutkan sing soko wengi menjelang maghrib gelem maca surat iki ping itu saben dina rezeki ana wae suratipun sampe hafal dereng Bu gedean kula sampe hafal sedoyo tapi kula waos makane lak jenengan hafal hafal dereng Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak bulan malah gue guyu sih. Apa? Apa nih ra pengalaman. Ini jenenge kuper. Wes kuper kepo pisan lho. Sulit untuk meraih baper kalau begitu caranya. Soalnya jadi kan telmi. Terus telmi buat enggak? Kenapa? Soalnya sebenarnya pikir keri ya. Suwi-suwi kandas kayak orang bisa lagi. Udin buat apa ini? Udah buat ini itu. Ya korban janji lah itu aneh. Udin. Mugi-mugi tiap-tiap menjelang maghrib ini kan kemetan sedoyo ya. Oh surat apa? Al? Salah. P?
kaping pinter? Ning tetep nyambut gawe. Nggih, mboten Pak. Kula kepingin malih Mbak Kul Sewu mbok menawi jenengan kersakaken bangun napa bangun griya musala masjid gedung NU lancar dananipun. Amin. Mbok menawi kersa lapai pun waos badhe subuh ping 7 pendek namun kali ayam apal napa dere? Becekan kula sama napal sedaya ning kuper meneh. Sopi kula maos mangke lak jenengan napal. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apal? Kuper meneh. Mugi-mugi dengan tiap-tiap batu subuh kemutan terus saya sangat damel wiridan katus masjid dan pulau produk dan pulau itu batu subuh santri-santri malas ping itu sakderen itu mugi surat al lancar dana nih ojo itu dengan zaman kuno boleh dana lain itu akhirnya mengembangkan ya dana-dana rampung-rampung ya dana ya dana. Alhamdulillah. Kula badhe nyukani hadiah lagu setunggal iki. Nggih. Lagu niku isine nyritakno wong iki nek kangen karo Kanjeng Nabi, niku ngalamat penyuwune disembadani Gusti Allah. Syaratnya kangen karo Kanjeng Nabi. Yang kangen dateng Nabi menika wonten tanda-tanda. Napa mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Terus Nabi seneng sholat, awet di seneng sholat. Nabi seneng sodako, awet seneng sodako. Terus Nabi seneng zikir, awet di seneng zikir. Terus Nabi niku sabar, awet dewi sabar. Mulombah Kiai Haji Tawawi Banten nanti kok asobru kasibri sabar ini kayak broto wali lagi apa main? Main ini lebari berkas ini berkas saya gina alim dikok asobru tarok sifil jasadi sabar dikok awak sirai melawangnya orang sabar ilang sirai kurusak orang dun berdiri dun sabar ini yang sabar berarti merindukan Nabi terus orang yang merindukan Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Nabi bergelar Al-Mustafa. Maka orang yang merindukan Nabi gelarnya asyikun Mustafa. Pada grup hadroh sering menceritakan orang-orang yang merindukan Nabi. Mereka bercerita pakai bahasa Arab dan pakai lagu. Ya asyikun Mustafa. Oh,
dateng atur kula ugi-ugi wonten manfaatipun. Amin. Nuwun sewu Bu ing nderek kaos dalu menika kula tetapa ing langkah mriki. Wonten sing rasaken Jakarta, wonten ing Singapura, wonten ing Hong Kong, wonten ing Malaysia, wonten ing Kalimantan. Kok ngaten tiap-tiap pengajian kula asal sinyalipun sae langsung live nuli sesuk aja. Paket dengan pesan ini wadah YouTube, wadah ini Facebook, macam-macam. Ya, ya, ya. Selama jauh batang, barang kita suka Australia. Kita suka di Hong Kong, tapi di Singapura. Katen, mugi-mugi kulah dengan sejauh tersah, kita dengan tentera ayam. Di runcing dunia ini pun. Di runcing akhirat ini pun. Sinan badan penyuruh ini pun. Hampir sedaya urusan pun. Saya kalepatan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.